Perayaan ulang tahun ke-70 Ibunda Anang Hermansyah menyisakan cerita yang bakal dikenang sepanjang masa oleh keluarga besar Anang dan Ibunda tercinta. Banyak momen tercipta di momen istimewa itu. 5 momen spesial dari gelaran keluarga itu berhasil loh dirangkum Cumi Topi berikut ini. Digelar dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, perayaan ulang tahun ke-70 Ibunda Anang diwarnai aksi heboh. Kehebohan itu terjadi ketika Ashanti berduet dengan sang mertua menyanyikan satu tembang dangdut. Serentak semua undangan bangkit dan dangdutan bersama. Tahun itu mengungkap bakat terpendam Ashanti. Istri cantik Anang ini ternyata piawai menyanyikan lagu dangdut. Tidak hanya menyanyi, Ashanti juga cukup lincah berjoget dangdut. Lihat saja aksinya berikut ini. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku masa lalu. Biarkan masa lalu, sungguh hatiku tetap cemburu. Rasanya kurang afdol jika tingkah Arsy tidak masuk dalam momen spesial ulang tahun ke-70 sang oma. Putri sulung Ashanti dan Anang itu tidak ketinggalan memberi kado spesial buat oma tercinta. Dan inilah kado istimewa Arsy di hari ulang tahun oma tersayang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday oma. Kehadiran keluarga Anang dan Ashanti banyak memberi warna di hari jadi ke-70 sang bunda. Setelah Ashanti tampil beda dengan menyanyikan lagu dangdut, tiba saatnya Ashanti berduet dengan Anang seperti berikut ini. Sebelum terlanjut, kita jauh melangkah. Lagi-lagi Anang dan Ashanti mencipta momen spesial di acara ulang tahun ibunda dan mertua tercinta. Kali ini Anang dan Ashanti tampil dan membaur dengan para undangan yang asik menari poco-poco. Thank you.
Itulah momen-momen spesial dan tak terlupakan pada perayaan ulang tahun ke-70 Ibunda Anang Hermansyah. Sampai jumpa ya di Cumi Topi episode selanjutnya.